Pada kesempatan kali ini saya berada di Dusun Bedek, Desa Simo, Kecamatan Kratenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Saya doakan teman-teman semua selalu dalam lindungannya, dimudahkan segala urusannya, dan mendapatkan rezeki yang halal barokah tentunya. Kita ini adalah Masjid Dusun Bedek Desa Simo, yang mana masjid tersebut baru selesai atau belum selesai dibangun dan masih terlihat seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kita tidak bisa masuk teman-teman, masjidnya sangat gede banget, namanya Masjid Jami Al Ikhlas Dusun Bedek Desa Simo. Bahan-bahannya dari kayu-kayu semua ini, teman-teman. Kayu jati besar-besar banget. Dan tak lain dan tak bukan, Dusun Bedek ini penduduknya bermata pencarian petani, teman-teman. Dan rumah-rumahnya masih rumah-rumah klasik tentunya. Oke, coba kita jalan-jalan. Dan di sini saya tidak sendiri, selalu ada teman setia saya, yaitu Mama C Antohub TV. Oke, kita jalan-jalan kawan. Teman-teman, saya ajak jalan-jalan ya. Kita lihat Dusun Bedek ini. Sana itu adalah rumahnya Bapak Kadus Dusun Bedek. Jalannya bebatuan lur.
Selamat sore Mbak Kadus. Hah, itu Mbak Kadus tadi teman-teman. Mbak Kadus, Mbak Yanto namanya, Bapak Suyanto. Nanti kita akan menuju ke kebun pisang punyanya teman. Wah, rumahnya panjang, rumah panjang banget teman-teman. 1, 2, 3, 4 ada 5 rumah. Wah, rumahnya 5 san semua, gede-gede semua. Kita tuh paling senang kalau pas explore gini ketemu sama ibu-ibu atau bapak-bapak membawa rumput pakan ternak. Ini kita sudah mulai sampai ujung rumah paling ujung. Nah, di depan itu ada musola lagi. Desa Lowo Karangtalong itu udah masuk di Kecamatan Lowo.